Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di petang ni kami berjalan-jalan di area Pekalan Bujang dan sekarang kami singgah di pusara makam Sultan Muzaffar Shah di 1136 Masihi sehingga 1179 Masihi. Jadi dia, dia apa, dia meninggal ketika umur dia 43 tahun. Oh, dia kata meninggal ketika berusia 43 tahun. Dan Sultan Muzaffar ni telah ada sebelum Paramahiswara ada lagi. Sebab Melaka dibuka oleh Paramahiswara pada tahun 1411. Jadi pada tarikh ni belum Melaka dibuka lagi. Melaka tak ada lagi. Sang Kancil tak ada lagi nak tendang ke apa, Haji tak ada. Sang Kancil pula kita sama Haji. Ini kedah lama. Ini kedah lama. Ini kedah adalah kedah lama. Jadi ini adalah makamnya. Ini adalah makamnya. Tengok di sini ini adalah makamnya. Jarak makam ni daripada jalan besar adalah lebih kurang 2.4 km. Dan kita mesti melalui matap rendah Sains Mara, apa nama, matap rendah Sains Mara Merbuk. Jadi dia ke dalam . Dan kalau kita tengok jalan dia adalah sempit dan ngam-ngam satu kereta saja dan kita mungkin terpaksa berhenti beberapa kali untuk memberi laluan kepada kereta yang datang ke dalam. Jadi jom kita tengok apa makam dengan lebih dekat lagi.